Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Mang Irin, channelnya perkeretaapian Indonesia. Baik itu perkeretaapian dalam sebuah miniatur ataupun kereta aslinya skala 1:1. Jangan lupa saya ingatkan subscribe channelnya Mang Irin bagi yang belum, bunyikan loncengnya. Like and share apabila informasi dari video ini cukup bermanfaat bagi Anda. Informasi kali ini adalah tentang pahlawan perjalanan kereta api, di mana saya akan menginformasikan bahwa ada dua mesin yang sedang bekerja pada malam Jumat ini, yaitu tipe MTT-08-16 dengan kode 2719 dengan PBR-400, di mana dua fungsi MTT ini memiliki fungsi yang berbeda. Keduanya sama, adalah untuk mengamankan jalur kereta api. Bagaimana caranya? Yuk kita simak video berikut. Baiklah, malam ini, malam Jumat 27 Februari 2020, menjelang tanggal 28, dan tepat pukul 00 saya di atas jembatan Pasir Kaliki untuk menunggu kereta MTT lewat. Rencananya coba taksi lebih dari ini keretanya tepat. Oh, dia langsir dulu. Sebelum dia berangkat, dia langsir dulu masuk peron, baru dia berangkat. Berarti sebentar lagi dia berangkat. Lewat di Pasir Kaliki, saya kejar di lintasan Cimindi. Dia menunggu bersilang dengan KRI Parahyangan yang baru saja lewat. Sekarang dia diberangkatkan, sebentar lagi lewat, dan kita langsung kejar ke titik pengerjaan, yaitu di Petak Cimindi Cimahi.
untuk data teknis PBR400, yaitu jumlah mesin di Indonesia saat ini 8 unit. Pembuatan Austria 1968-1990 dengan daya 167 PK. Panjang 11,8 meter, tinggi 2,84 meter, lebar 3,4 meter dengan berat 18 ton. Kapasitas 300 meter per jam. Fungsinya itu adalah untuk memprofil balas, membentuk susunan balas. Data teknis untuk MTT0816 dengan di sini dikasih kode 2719 adalah jumlah mesin ada 2 unit, pembuatan Austria tahun 1995. Dengan daya 256 PK, panjang 14,1 meter, tinggi 3,3 meter, lebar 2,8 meter dengan berat 26 ton. Dimensi roda 0,73 meter, kapasitas tangki 700 liter, V maksimal 80 km per jam, tipe penggerak F8L413F. Baterai 24 volt, 12 volt 2 buah. Putaran 2500 RPM, tangki hidrolik 900 liter. Fungsi merawat dan memperbaiki geometri jalan rel yang meliputi mengangkat, melestreng atau menggeser, menggeser gitu, menimbang, memadatkan balas di bawah bantalan. Dan julukan untuk MTT0816 ini adalah spesialis wesel, karena dia single pecok ya.